Suatu ketika saya sedang sholat. Sholat apa? Sholat wajib. Fardu. Fardu. Uh, uh, kemudian? Kemudian datanglah seorang teman saya, jamaah terhadap saya. Menje, bermakmum. Bermakmum. Bermakmum dia. kepada Anda. Iya. Uh, uh, terus? Kemudian dia berada di sebelah kiri saya. Dia bermakmum di samping kiri. Uh, uh, di sebelah kiri. Sikap saya harus seperti apa? Minta penjelasannya. Baik sebentar, satu saja dulu saya jelaskan. Karena satu juga cukup panjang. Pernah? sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sepupu baginda Rasul nginep di rumah baginda Rasul pada saat sholat malam ternyata sahabat Abdullah bin Abbas bermakmum ini sholat malam nih sholat sunnah ya bermakmum tapi berdiri di samping kiri baginda Rasul maka oleh baginda Rasul kemudian dialihkan dialihkan digeser ke samping kanannya maka beralihlah sahabat Abdullah bin Abbas yang masih belia tersebut masih kecil Beralih ke sebelah kanan yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. dengan Rasul tapi ternyata beliau malah mundur ke belakang sedikit dan terus salat berlangsung. Selesai salat berlangsung Rasul tanya, "Kenapa engkau mundur ke belakang sedikit? Malah mundur ke belakang?" Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Aku tidak pantas berdiri sejajar dengan engkau ya Rasulullah." Tapi Rasul tersenyum dan kemudian mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa'allim hud ta'wil Rasul tidak menyela, tidak menyangkal, tidak melarang Bagaimana sikap kita seperti itu? Posisi makmum berada sebelah kiri, sah apa tidak menurut ilmu fikih? Sah Sah-sah saja Makmum ada di sebelah kirinya imam itu sah Adaipun, pun makmumnya ngerti pasti dia akan memilih sebelah kanan. Tapi sayangnya imamnya sudah mepet sebelah kanannya dengan tembok. Kadang begitu kan? Gimana dong? Yang nggak apa-apa sah saja sholatnya. Imam ternyata sholatnya sudah mepet tembok sebelah kanan. Ada orang kita nih sudah mepet tembok sebelah kanan. Akhirnya ada muslim yang mau bermakmum masbuk kepada kita. Kalau mau tetap di sebelah kanan ke kira-kira kalau kitanya kaku harus di sebelah kanan, perlu nggak bongkar tembok? Pergerakan di dalam sholat boleh, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai tiga kali gerakan yang tikel yang berat, tiga kalinya berturut-turut. Jadi sampai kalau sampai di depan kita ada sab yang kemudian kosong, bolong, karena orangnya meninggalkan sampah tersebut entah anak kecil ataupun anak ataupun orang dewasa yang batal bagaimana sikap kita yang di belakang maju masuk ke celah tersebut nggak apa-apa biarin aja contoh contoh pergerakan pada saat itu maka dalam hal ini sholatnya si makmum berada di samping kiri imam itu masih sah dan sholat berjamaahnya tetap mendapatkan pahala jamaah cuma kesempurnaan sholat jamaahnya berkurang gitu loh. Afdolnya memang si makmum berada di sebelah kanannya imam. Agak mundur dikit lah, supaya mata kakinya tidak sejajar dengan imam. Karena khawatir pada saat nanti sujud, mata kaki si makmum melebihi mata kakinya imam, batal nantinya. Itu yang dimaksud. Maka mundurnya sedikit itu juga untuk menjaga kadar tetap sebagai makmum. Yakni, garis dari mata kakinya si makmum tidak melebihi mata kakinya imam apakah boleh saya membiarkan saja makmum tersebut berada sebelah kiri boleh nanti baru selesai sholat baru dikasih tahu makmumnya mungkin nggak ngaji ya wahai saudaraku nanti kalau sholat bermakmum upayakanlah berada lebih dulu di bagian kanannya imam itu afdolnya begitu. Tapi kalau ternyata orang tersebut tetap ke, ke sebelah kiri, ya sudah biarin aja, nggak usah jadi ribut, malah berantem, sholat nggak jadi berjamaah. <laughs> ya, demikian ya mas ya.